Halo, saya Epi Kusnandar. Konten TV, subscribe. Konten TV yang suka. Konten TV, pokoknya lucu, menghibur, menggemaskan. Jangan lupa subscribe, like, share, and konten banget. Oke, subscribe. Ya. Mana sih berita dia? Enggak. Enggak.
Mengapa engkau memancing? Paling joget sampai penuh. Paling joget. Final, final. Hahaha. Kamu nggak usah. Kamu nggak usah goyang. Nanti goyang ada lagi, ada lagi. Ini kan ini Mas Ipong, ya Mas Ipong ada lagi. Ini kriwil dulu. Masalahnya kita kan ditonton. Iya. Tapi yang rumah ada ibu hamil. Tapi itu sayang pak kalau nggak dijogetin itu dangdut ya. Iya. Oke. Terlalu bawa emosi pak ya. Ini masih dia, masih dia. Kamu jangan nurutin, kamu harus nurutin ini. Ini guru. Ya, tapi kan tadi nana-nana kan? Tadi nana-nana aja ikutin. Oh iya. Apa saya ke bawah arus pasti lagi ya ngajar kau lo paling ngamuk kan lo coba oke kita ambil dari ya oke lagi oke kurang hiji kamu nanti macam sama sih nanti kita kurang hiji kadang kita tengah lagi ya Jadi kalau mau berbicara masalah nada, itu kita harus paham dulu. Macam mau diucapin apa? Betul. Ini kan masalah nyanyi tidak gampang. Denrock tahu Denrock? Tahu dong. Belajar nadanya sama saya. Oh, sama papa. Yes. Denrock bisa nada tinggi dulu, seperti itu bisa nada tinggi. Itu waktu bayi itu ada cara. Oh. Jadi waktu bayinya. Tahu ini genggerong? Ya tahu. Ya. Dijejak. Oh, salah, Pak. Tenggorokannya. Itu terlalu hardcore, terlalu keras. Itu kalau mau suara kayak Denrock atau itu tiap bangun pagi siapin minyak kletik. Oh iya tuh. Apa itu minyak kletik? Minyak kelapa, zaitun yang itu. Oh, zaitun. Itu leher diurut. Oh, terus 2 bulan tiap hari itu tiap bangun. Oh, langsung kencang suara. Langsung tinggi suara, Pak. Bukan. Nanti kayak sobat. Tapi saya pernah ngobrol sama Denrock. Betul. Jadi saya nanya ke Denrock. Denrock kenapa suaranya bisa tinggi? Denrock bilang katanya sebelum nyanyi dia menggayem daun pisang. Coba. Oh iya, coba. Dia makan dia tinggi ya. Nah. Ya, coba. Enak. Oke. Nah, setelah itu tipes dulu besoknya. Enggak tadi. Oke, bisa dilanjut Pak dengan nada yang tadi. Oh, coba minta-minta di. Gini.
Kalau sih gak naon aja yuk, muntur lagi. Nah, ya. Coba. Nah, nanti ada lagi trik untuk membuat nada kita tinggi. Oke. Jadi setiap kita mau nyanyi, cuma lidahnya keluarin. Kurang panjang. Nah, mata melotot. Nah, hidung dibuka. Nah, coba. Nah, barangkali pemirsa ingin membeli anjing bulldog. Kan segitunya terapi, Pak. Separah itu. Pak, tes tanda juga, tes tanda, oke? Okay? Ya, tes tanda, oke? Okay? Tes tanda dulu. Tekan dulu pemirsa ya. Nah, dulu karena saya gak pernah melatih sama dia dulu waktu kita melatih vokal ya. Oke, TKI. Nah, ini pada vokal ini loh, Pak. Ya. Ya, Pak. Katanya suka dibully juga, katanya suka ini begitu lah, kurang lebih karena membuang tampan gitu kan, tampan sekolah lagi seperti itu. Sampai akhirnya itu mah segmen cicat tak mau ambil. Nah, ini nih yang tambah kau. Segmen 2 di taman. Ketika out kamera pindah ke taman. Waktu taman di situ sudah ada Acong dan Ayang. Mereka sedang membicarakan perihal keluhan warga yang banyak ngomong itu, padahal ai datang mah bener nyampe ke warga miskin anu didata kurang bahan. Kan lebih nah kayak gitu kieu gua atau gua jelema urang didata kurang sebaliknya. Kieu kan tong buatkeun saha jaminan nya. Karena sebetulnya jaminan anu nulisna. Nah, itu kan si Kasin ka panggil Pak RT. Urang salahkeun Pak RT segala macam. Da urang geus bener. Dan sabarlah gitu kan. Gitu lah. Pengembangannya teh kumaha tuh? Perpayahan itu RW-na. Lah, coba rasanya. Bosan. Nah, ngomong di sana, kapan itu RW ulang salah disarekan. Terus capek nih RW ngambek teh sok gede tapi mah. Gitu lah. Jadi bisa ada gini. Ya yang RW ngambek kan RW di awal ya. Masih ayang atuh lah. Diki dan Raja plus Ohang. Kenapa? Karena Ohang ternyata diam-diam sudah bergabung. Ya. Kan bukan nama saya mah ngadu tuh we gitu kan. Punya modal lama lah. Nah, ngobrol mana tuh itu bener orang manggis lebih gen ke KBG gelas soalnya tamat tong iya enak terus saya hoak kayak nama orang dipajarkan cara pajarkan orang cara ngujung di saya lain tetap kan ada tong disebutkan orang bobo-bohan yang mana melompat itu kan tak itu sih ayo nama zaman kau masyarakat begitu terus bebenang nggak sebut pasti kan emogen itu bagian mengelak dari itu iya so nyapa orang so tinggali jujur kan begitu tapi ya jujur ya. Itulah pengembangan anak kadinya. Iki sama, itulah bahwa tapi mau langsung dibikin, malah dompet tapi kita mah bakal kayak kita menyewan. Biar kecil banget tapi biji nang pulang. Nah, cakep. Ya, acong bisa. Acongin ayam. Itunya beres mei, tengahnya ayam nyanyi. Kurunjung dari Intrim Chan. Ohang masuk deh. Enggak, belum. Tahan deh, orang baru nyanyi kayak intinya sih, itu Kak Limas. Limas. Enon dia, ini ada laporan ke RW, enon. Iya, cuma itu masalah pantas, kita saluran itu. Nah, kening ini kadang sedang bolong, blong, ayo gitu. Kening blong, kita dua ATM, dia kosong. Iya, jadi pasal gitu. Ah, itu teh. Masuk di masyarakat banyak. Iya, itu kan, Kak. Asik, itu asik. Oh iya, Pak RW nanti sebentar aja gue kesini. Beliau kan sibuk karena harus rapat pleno dan apa. Nah, jakeun mah eta teh sing ngebuang geus kurunyung urang. Udah oprem. Itu jadinya itu di opatan. Tadi di opatan. Dua. Itu segmen 2 opatan yang bapak-bapak cek RW teh. Naon eta? Cahaya laporan. Iya, naon kukung